sana dibantu dengan hobi. Hobi dan sepeda juga bagus buat kesehatan. Tahun berapa Om mulainya, Om? Tahun 1990. Modal tahun 90 sekitar 30 juta sampai 50, tapi sebelum jual sepeda-sepeda high end, jual sepeda anak-anak, sepeda ibu-ibu. Oh, karena kita berani stokin barang-barang yang keperluan customer, itu intinya. Apa aja kita stokin supaya customer datang pun lihat, mungkin mereka juga akan beli karena kan komplit. Belajar kita kan dari sisi dari dari supplier di menggunakan teknologi. Oke, baik. Ya, tukar dolar nih. Seperti apaan nih, Om? Coba ceritakan. Ya, seperti nanti tahun ini belinya lebih murah, tahun depan bisa lebih mahal lagi. Wajib. Thank you.